Artis penuh sensasi Barbie Kumalasari pernah 3 kali gagal merilis single lagu. Tapi kali ini ia sangat percaya diri untuk kembali merilis singlenya dan yakin akan diterima oleh masyarakat. Ia punya single berjudul Hey Netizen yang menceritakan kisah perjalanan karirnya. Barbie Kumalasari merasa selama ini banyak netizen yang membencinya namun tidak berpengaruh terhadap perjalanan karirnya. Hal ini disampaikan saat ditemui di kawasan Kemayoran, Jakarta saat perilisan single barunya tersebut. Ia tak takut jika memang kembali dihina atau dibully oleh para netizen terkait singlenya tersebut. Ia merasa kali ini suaranya sudah lebih bagus karena sudah mempersiapkan dengan matang dan sempat sekolah olah vokal. Artis yang dijuluki Ratu Halu ini juga menceritakan semua proses produksi singlenya. Bikin kontrak ya kan sama tim lawyer aku juga Bang Dino Lubis. Terus langsung kita berapa lama ya? 2 minggu ya kayaknya. Satu minggu setelah itu langsung aku recording di Tebet ya, apa namanya tuh? La Voice Tebet gitu. Jadi itu pun kita recording cuma 2 jam aja. Dan yang lucunya memang sampai sekarang sih aku masih enggak hafal lagunya. Tapi kalau menurut aku, insya Allah sih semoga viral ya. Karena kan belum ada nih penyanyi-penyanyi lagu untuk netizen. Jadi kita memang mewakili segmennya agak berbeda gitu. Segitu Rani. Kenapa bebas sekarang? Kenapa gak takut dibully atau bagaimana? Ya saat ini memang aku tadi posting aja waktu kita GR ya. Itu udah banyak banget yang hatersnya gitu. Terus di liriknya juga di Barbie Kumalasari official channel juga banyak yang dislike gitu kan. Tapi menurut aku gak apa-apa, kita kan yang penting tetap berkarir, menghibur. Dan aku juga seorang pengacara, bukan yang ya ibaratnya kalau aku di panggung mungkin orang pengennya melihat aku halu ya, tapi sebenarnya enggak ya. Iya, yang dislike fans yang tertunda. Jadi kalau aku udah biasa banget. Dan menurut aku seneng gitu loh. Kalaupun mereka dislike, berarti kan mereka melihat dan mereka care. Makanya kalau aku sih nggak pernah sakit hati. Whatever yang dia mau ngomong, termasuk ada tuh Teson Mariska juga tadi ngomong-ngomongin aku, dibilang aku nenek-nenek, nggak apa-apa ya. Nenek sama cucunya. Nenek sama cucunya. Yang penting kita keren ya kan. Iya.